Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran prakarya kelas 7. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang kerajinan serat dan tekstil. Tapi untuk pertemuan pertama, kita bahas tentang kerajinan serat ya. Perhatikan PowerPoint berikut ini. Kerajinan serat. Pada pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu kerajinan bahan serat alam dan kerajinan bahan serat buatan. Pengertian serat. Bahan serat adalah sejenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Kalian mungkin pernah lihat ya bahan serat di lingkungan kalian, misalnya benang-benang, kemudian sabut kelapa, kemudian eceng gondok yang dikeringkan. Itu merupakan contoh-contoh dari bahan serat yang akan diolah menjadi suatu produk, baik itu bisa kerajinan maupun menjadi bahan yang akan diolah menjadi pakaian. Pengertian serat alam. Serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan memanjang yang utuh dan berasal dari alam. Misalnya dari tumbuhan, dari hewan, dan pelapukan geologis. Serat dari tumbuhan. Kira-kira yang kalian lihat dari gambar-gambar di PowerPoint ini ada tumbuhan apa aja? Ada, kalian tahu nggak? Ya, ada biji kapas, ada bambu, ada sabut kelapa, dan lain-lain. Serat dari biji. Serat dari biji adalah suatu bahan berupa potongan memanjang yang utuh dan berasal dari biji yang beraneka ragam. Contohnya biji kapas dan biji kapuk. Serat dari batang. Serat dari batang adalah suatu bahan berupa potongan memanjang yang utuh yang berasal dari batang. Misalnya batang anggrek, batang melinjo, batang eceng gondok ya. Serat dari daun. Serat dari daun yaitu suatu bahan berupa potongan memanjang yang berasal dari daun. Misalnya daun pandan, daun nanas, daun mendong. Serat dari buah. Serat dari buah adalah suatu bahan berupa potongan memanjang yang berasal dari buah. Misalnya buah kelapa dan buah nanas. Selanjutnya kita akan bahas serat dari hewan. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berasal dari bulu hewan tertentu. Misalnya bulu domba, alpaka, unta, kashmir, kelinci, mohair, dan vicuna. Serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Misalnya larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kira-kira filamen ini mungkin kalian pernah lihat ya, serat dari filamen itu menjadi kain sutra yang biasa digunakan menjadi pakaian. Pengertian kerajinan serat alam. Kerajinan serat alam adalah suatu karya manusia yang berasal dari jenis bahan berupa potongan yang berasal dari alam. Contoh kerajinan serat alam, lihat, beraneka ragam kan? Ada dari sebelah kiri adalah bunga dari pohon dari kulit jagung. Kemudian keset. Kira-kira dari apa tuh keset? Ya, benar sekali, itu dari sabut kelapa. Kemudian di bawahnya itu ada tas. Tas eceng gondok. Sangat indah sekali kan? Dan yang terakhir ini pasti kalian tahu kan, kerajinan jaket dari Garut dibuat dari apa kira-kira? Jaket tersebut ternyata, ya, itu merupakan jaket yang berasal dari serat hewan, yaitu jaket kulit. Next, kita akan membahas tentang serat buatan. Serat buatan adalah suatu bahan berupa potongan memanjang yang utuh yang berasal dari kimia dan kuat serta tahan gesekan. Misalnya bahan rayon, polimer, sintetis. Rayon merupakan serat yang paling awal dibuat
rayon dibedakan menjadi rayon viskosa dan rayon cupramonium. Kalian bisa lihat sendiri pada PowerPoint ini. Bahan rayon ini biasanya digunakan untuk membuat pakaian. Polimer sintetis diolah menjadi bahan-bahan yang kalian temukan seperti bahan nilon, bahan polyester. Nilon merupakan serat yang kuat. Sifat-sifat nilon adalah kuat dan tahan gesekan. Sedangkan polyester, kain-kain yang dibuat dari polyester mempunyai sifat cepat kering, kuat, dan dapat berbentuk seperti serat alam. Pengertian kerajinan serat buatan. Kerajinan serat buatan adalah suatu karya yang dibuat oleh manusia yang berasal dari jenis bahan berupa potongan memanjang yang utuh yang berasal dari kimia. Contohnya kalian bisa lihat di gambar berikut ini. Misalnya ada bantal yang dihias sedemikian rupa di sebelah kiri, dan ada juga tas yang berwarna-warni di sebelah kanan. Begitu cantik ya. Next, kita akan membahas tentang pengolahan bahan serat. Bahan serat ini melalui beberapa proses pengolahan. Kira-kira bagaimana cara mengolahnya? Kita simak ya. Yang pertama adalah pemintalan benang. Pemintalan benang adalah proses pengolahan kapas atau serat menjadi benang. Kalian bisa lihat bagaimana proses pemintalan benang pada gambar yang ditampilkan. Penggulungan benang. Penggulungan benang adalah setelah benang dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Kalian bisa lihat di gambar itu ya, ada ibu-ibu yang sedang menggulung benang. Pencelupan warna. Benang untuk menghasilkan suatu kerajinan atau suatu produk yang sangat indah perlu dirubahkan warna-warnanya. Nah, untuk mengubah warna itu biasanya digunakan proses pencelupan warna. Benang itu dicelupkan kemudian dikeringkan sehingga menjadi benang yang berwarna beraneka ragam. Penenunan benang menjadi kain. Benang-benang yang sudah beraneka ragam yang terdiri dari berbagai macam warna kemudian ditenun dan menjadi kain. Setelah menyaksikan video ini, kerjakan tugas di website SMP 7-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.